Hello Trader Option, selamat datang kembali di channel Mahir Trading. Pada kesempatan kali ini tanggal C, kita mulai ya. Hello Trader Option, selamat datang kembali di channel Mahir Trading. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau belajar tentang candle rejection atau reversal ya, pembalikan harga arah di semua time frame ya. Nah, jadi mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Perlu diingat bahwa channel kami tidak bertanggung jawab ya terhadap potensi kerugian yang Anda terima setelah menonton video ini, karena sifatnya adalah edukasi ya, edukasi berita. Dan kami tidak ada namanya bekerja sama dengan suatu broker ya. Terus kami tidak juga titip dana, signal VIP, tidak. Jadi ini hanya adalah murni dari kami untuk mengedukasi masyarakat Indonesia agar bertransaksi dengan baik dan benar, khususnya yang menggunakan platform IQ Option, karena memang saya suka sekali dengan platform ini ya, karena dia fitur-fiturnya lengkap sekali ya. Mau beli, mau jual, terus kita juga bisa memilih beberapa pilihan instrumen investasi option seperti binar ya. Kalau binar ini saya jelaskan lagi. Nah, kalau dia opsi binar ada sama digital ya. Kalau binar ini dia lebih kurang 1 menit ya. Ya. Ini 83%, kalau yang 5 menit itu 85% ya, dan seterusnya. Kalau ketika market lagi off, ya namanya OTC, over the counter ya. Jadi over the counter adalah cara trading selama periode di pasar lain tutup ya. Kutipan ini berdasarkan algoritma dari pergerakan harga Senin sampai Jumat yang kemarin gitu ya. Nah, jadi ada pilihan optionnya, yaitu kalau namanya opsi ya pasti kita call and put ya, sedangkan untuk forex itu dengan sistem margin trading ya. Komoditas juga margin trading, kripto juga margin trading ya, saham juga margin trading. Jadi yang opsi cuma ini aja gitu ya. Tapi memang yang paling banyak peminatnya di opsi ya, karena memang kita tidak menunggu berlama-lama untuk bertransaksi sehingga kita mendapatkan hasil, mau itu profit ataupun dalam keadaan loss ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materi kita, yaitu saya keluarkan dulu ininya ya, draw on screen. Oke ya, jadi untuk mempelajari dari rejection candle atau reversal ya, reversal itu adalah pembalikan harga ya, pembalikan harga dari uptrend ya menuju ke downtrend, begitu juga sebaliknya dari downtrend menuju ke uptrend. Jadi saya dua-duanya. Nah, untuk mengetahuinya biasanya kita dibantu dengan yang namanya adalah SNR ya, support and resistance. Jadi support itu adalah kode atau area di mana kita untuk beli ya. Nah, ini adalah support, sedangkan untuk menjual ya namanya adalah resistance ya. Ini untuk menjual. Jadi kita dibantu oleh dua indikator ini. Jadi support and resistance itu adalah indikator, dan candlestick tentunya itu sebagai indikator juga. Oke, sebelumnya saya sudah jelaskan di video sebelumnya, ada namanya kita belajar ilmu candlestick ya, walaupun memang belum begitu detail kemarin dijelaskan. Jadi saya perlu jelaskan lagi apa pengertian dari candlestick ini ya. Nah, ini kita jelaskan satu-satu, jadi biar kita mengulang-ulang lagi ya, makin diulang itu biasanya makin bagus. Nah, coba fokus kepada candle ini ya. Ini time frame-nya time frame 1 jam di sini. Nah, berarti artinya ini ketika di sini close, jadi satu candle ini usianya adalah 1 jam.
Jadi ketika ini adalah harga close-nya, ya, jadi ini adalah harga close, ya. Di sini harga open, ya. Di sini low-nya, di sini high-nya, ya, yang ininya. Kalau yang turun gimana? Yang turun seperti gini, ya. Kalau ini close-nya di atas, kalau dia ketika warna merah, berarti candle turun, itu berarti close-nya di bawah sini. Open-nya di atas sini, high-nya tetap di sini, low-nya tetap di bawah sini, sebagai di shadow-nya. Ya. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa open, high, low, close, ya, OHLC, ya, kalau misalnya kita nah, open, high, close, atau buka, tertinggi, terendah, sama tutupnya, gitu ya. Jadi candlestick ini kan yang diciptakan oleh, ya, oleh orang Jepang, ya, ketika dia bertransaksi beras, sehingga transaksinya itu memudahkan untuk menghitung cadangan beras dan potensi dari penjualan bisnisnya, gitu ya. Oke, jadi kita bisa artikan bahwa arti dari candlestick ini adalah bullish, ya. Ini namanya bullish, ya. Bullish itu artinya naik, ya. Bull dari kata bull, ya. Bull itu adalah banteng. Banteng kan tanduknya naik, gitu ya. Berarti harga akan naik. Kebalikannya adalah bear, bear, bearish, bear. Dari kata beruang, Mbak Esa, ya. Bearish. Beruang itu kan dia mencakar, ya, mencakarnya tangannya begini nih ke bawah, kira-kira begitu, ya, mencakar. Jadi harganya akan turun. Jadi bullish and bearish, ya, up and down, sama saja, ya. Nah, jadi itu pengertiannya. Jadi candle bullish ini, ya, asalnya kan dia ketika dia sini sudah close, ini sudah close di sini, dia kan pindah ke sini, ya. Satu jam kemudian dia pindah ke sini. Nah, biasanya harganya kemungkinan besar dia turun dulu, turun, terus dia naik ke high-nya, terus close-nya di atas. Nah, berarti kan bisa diartikan bahwa candle ini artinya adalah dia memiliki kekuatan untuk beli, ya. Jadi pembeli lebih kuat dibandingkan dengan penjual, gitu ya. Jadi makanya closingnya di atas, berarti kekuatan dari buyer atau pembeli itu lebih kuat karena closingnya di atas. Nah, kalau yang turun gimana? Sama yang turun juga. Nah, seperti gini, candle seperti ini, ya, yang ada shadow-nya, ya. Nah, ini kan close-nya di sini, terus dia pindah ke sini, ini jadi open di sini, ya. Ketika jadi open, dia coba naik. Terus naiknya nggak begitu kuat, dia akhirnya dia turun ke low-nya, ya, turun ke low. Akhirnya setelah itu, ini kan candle-nya full tuh, tapi dia belum close candle. Terus akhirnya naik lagi ke atas, terus closing-nya di sini selama 1 jam, ya. Jadi bisa diartikan bahwa candle ini yang mendominasi adalah seller, ya, seller atau penjual, ya. Berarti artinya ada potensi setelah dari candlestick ini ada potensi turun lagi harganya, seperti gitu, ya. Begini, kalau yang begini, setelah candle begini ada potensi price akan masih akan naik. Nah, dominasi dari pembeli lebih kuat yang ini, dan ini dominasi dari penjual ini lebih kuat. Makanya candle setelahnya itu ada posisi seperti ini, ya. Jadi kita harus pahami itu, ya, harus pahami dulu makna dari candle bullish dan candle bearish, ya. Nah, kalau yang begini bagaimana? Nah, yang begini. Ini harus diperhatikan, ya. Nah, artinya gimana? Nah, ketika dia close market di sini, open di sini, ini di sini open-nya, kemungkinan besar dia turun dulu, ya. Nah, kalau di H1 berarti kita bisa melihat formasi detailnya di time frame yang lebih kecil, M15, M5, sampai M1. Jadi dia turun dulu ke sini, terus dia naik dulu high-nya ke sini, terus akhirnya closing-nya di sini. Nah, kalau di sini ini bisa dikatakan namanya doji, ya, doji atau kekuatan seller sama dengan kekuatan buyer, ya. Itu artinya doji itu, ya. Sell sama dengan buy atau balance, ya, balance atau seimbang. Nah, berarti sebenarnya konfirmasi doji di sini belum mencerminkan apakah harga
bisa naik atau bisa turun. Tapi yang jelas dojinya ini doji up namanya, karena ada hijaunya ya. Kalau ada juga doji seperti gini, dojinya doji merah. Nah setelah itu dia pindah ke sini, akhirnya dia naik ya, dia nah ini dia open di sini, terus kemungkinan besar dia turun dikit, terus dia naik ke atas, terus closingnya di sini, akhirnya setelah sini baru dia pindah candle lagi. Nah jadi yang dari pengertian ini Anda sudah paham bahwa bagaimana cara membaca kode reversal ya, kode reversal dari harga tersebut kecil. Nah ini sudah menunjukkan kode reversal di sini, yang ditunjukkan bahwa ada potensi penurunan setelah candle ini ya. Nah, setelah ini naik, terus ini high-nya tidak di break ya, artinya resistennya susah di break, berarti ada konfirmasi candle warna merah gini. Jadi dia sempat dari sini close, terus pindah ke sini, naik dikit, nggak kuat, dia membreak high-nya di sini atau resistennya. Dia turun dulu ke bawah, terus dia naik closing-nya di sini. Jadi bentuknya seperti gini ya, hammer gitu ya. Seperti hammer. Nah, ini adalah konfirmasi dari akan terjadi bearish ya. Itu namanya kita bilang rejection, karena dia tidak membreak high. Buktinya apa? Setelah itu muncullah candle begini. Setelah itu dia coba naik, tapi dia tidak membreak high-nya. Candle berikutnya dia turun ya, dia memberi clue-nya ini. Support di sini di break, berarti ada potensi price masih akan turun ya. Ini buktinya, walaupun dia bergerak sideways, akhirnya dia juga buat low baru lagi di sini. Ini tidak buat low baru. Nah, ini sudah membuat low baru lagi gitu ya. Ya, begitu. Kira-kira seperti gitu. Nah, jadi rejection-nya itu kita bisa cek di support dan resistance ya. Nah ini kalau kita tarik di sini, ini adalah area, ini adalah area resistance di sini ya. Nah di break ya, tapi dia masih sideways ya, sideways. Mungkin dari market makernya lagi menunggu harga atau news ya, news-news, karena memang untuk minggu ini ada news namanya dari CPI ya, CPI Amerika. Nah itu akan menjadi beban bagi pergerakan harga untuk US dollar. Berarti kalau US dollar tentunya versusnya kan keranjang mata uang di dunia ya, jadi akan berpengaruh di situ ya. Nah jadi pola-polanya seperti gitu. Nah itu kalau misalnya yang tadi kita jelaskan reversal dari bullish ya, turun menjadi bearish gitu ya. Oke. Nah sekarang saya jelaskan reversal dari bearish menjadi bullish gitu ya. Nah ini saya jelaskan. Nah lihat candlenya ini, ketika kelihatan sininya, ikut terus ininya. Nah ini dia ya, ke sini. Oke, ini low-nya. Kalau di option itu dijelaskan setiap ininya ada high-nya. Inilah bagusnya, tuh muncul dia high-nya di sini. Jadi kita tanpa perlu men-scroll lagi begini, ini sudah muncul dia high-nya di sini, ini low-nya di sini ya. Nah, jadi kita lihat ini candle-nya. Ya, candle-nya kita lihat di sini. Rejection-nya itu adalah nah. Jadi ini yang saya bilang tadi, inilah rejection-nya yang membalikkan dari bearish menjadi bullish ya. Jadi ini, nah ini kan artinya dominasinya oleh pembeli ya, buyer ya, pembeli buy yang mendominasi, terus pindah ke sini, dia turun tapi dia tidak membreak low-nya di sini, dan candle berikutnya udah konfirmasi ini strong bullish ya, engulfing orang bilangnya, engulfing ya.
Nah, berarti engulfing di sini menandakan bahwa ada potensi setelah candle ini price masih akan terus stabil. Jadi konfirmasinya awalnya di sini sebenarnya. Ketika turun di sini close candle, tapi ingat dia tidak membreak low-nya di sini, area supportnya tidak di break, berarti ada potensi masih price masih akan terus naik. Nah, jadi pola-pola candle yang ada gimana? Ini kita bisa telusuri pola-pola pembalikan seperti gini. Nah, ini reversal seperti ini. Ini candle ketika turun. Ini berarti dominasinya oleh seller. Kalau kita lihat di sebelah kiri, ini ada kemungkinan besar ada namanya resisten kuat di sini. Ketika dia tidak ditembus dan dia muncul candle ini, berarti ada potensi price akan reversal. Ya, terus untuk continuous pergerakan dari bearish-nya, ini juga membuktikan candle seperti gini, membuktikan bahwa akan terjadi penurunan lanjutan ya, setelah dia turun, dia membuat, selalu membuat low-low baru ya, low-low ya, low itu, ini juga low baru. Nah, candle ini bisa dikatakan sebagai hammer ya, inverted hammer, jadi hammernya kebalik gitu ya. Kalau gini namanya hammer ya. Nah, ini inverted hammer gini, berarti kan artinya ketika dia open di sini, dia turun dulu ke sini, terus dia coba naik ke atas, terus dia tidak kuat, ditekan lagi oleh seller ke bawah, akhirnya bentuknya seperti gini candlenya ya, yang seperti gini ya. Gambar lagi, nah ini akhirnya seperti gini, berarti ada tekanan kuat seller yang mendominasi, berarti ya ada potensi price masih akan terus turun ke bawah. Nah, gitu juga ketika dari bearish menuju bullish, sama juga halnya seperti gitu. Nah, ini candle ini nih, candle ini setiap dia buat high-high baru, high, dia break, kita bilang ini high baru, ini kan sebelumnya ini kan belum ada ya. Jadi ketika masih di sini, ketika di break harganya, ada potensi price masih terus akan terus ke atas ya, karena bentuk ini bentuk hammer ya, hammernya dan didominasi oleh warna hijau ya, berarti buyernya lebih kuat ya, ditambah lagi candle yang seperti gini, walaupun dia terjadi correction, akhirnya dia naik lagi. Kalau udah naik gini, udah kita buy aja. Nah, ini sempat dia turun ke sini, tapi dia ingat tutupnya di atas, walaupun warna merah ya. Jadi lebih di atas dari 50% tinggi dari panjang dari candlestick ini, ada potensi price masih terus ke atas. Dari sebenarnya dari formasi candlestick aja, Anda bisa bertransaksi di forex ya, dimanapun, instrumen manapun Anda bisa bertransaksi, karena dengan melihat rejection yang terjadi ya. Oke, nah jadi saya kasih contoh lagi. Nah, candle seperti gini, kalau kita lihat di sebelah kiri, kita tarik garis, pasti ada area support di sini yang susah ditembus ya. Kemudian bentuk candlenya ini masih dominasi bullish, ini bullish, apalagi ini bullish. Nah, ingat ini high-nya di break di sini, high-high baru. Biasanya yang saya sudah ajarkan, setelah dia membreak high baru, dia biasanya buat satu swing dulu untuk naik lagi ke atas gitu ya. Setiap dia membreak high baru lagi, dia buat satu swing dulu naik ke atas. Dan ingat, area support di sini selama tidak dibreak, berarti trend masih terus akan terus naik ke atas ya. Begitu seperti yang saya jelaskan pada video saya sebelumnya tentang cara menentukan arah market ya. Coba buka-buka lagi pada video yang kemarin, saya sudah jelaskan semuanya. Oke, ini euro dollar, coba kita tes di pair lainnya, lawannya adalah yen gitu ya. Nah, Anda bisa juga lihat di sini kombinasinya apa yang dimaksud dengan reversal ya, reversal harga. Jadi kita bisa back test dari harga-harga atau formasi candle yang sudah terbentuk sebelumnya.
Nah, biasanya kalau ada muncul candle seperti gini, ini memang closingnya di bawah 50% dari panjang candlesticknya ya, dan terus ditambah konfirmasinya ini. Setelah ditambah konfirmasi, dua candlestick ini bisa membuktikan bahwa ada potensi downtrend yang terjadi. Nah, ini kan dia dari uptrend ya menuju ke downtrend. Nah, jadi titik-titik reversal ini yang perlu kita tandai gitu ya, yang kita pahami. Terus ini lagi, ini candlenya doji. Kalau doji ini belum bisa kita simpulkan, tapi setelah candle ini ada konfirmasi candle engulfing seperti gini, posisi buyer lebih besar dari seller, udah Anda pindah kanan, pindah candlestick, Anda boleh melakukan posisi beli ya, dengan stop loss katakanlah di sini, rewardnya adalah di sini, jadi 1:2 bisa ya. Jadi ketika high-nya di sini, sama halnya seperti ini, candle reversal ketika dia tidak membreak area resisten ya, area resisten ini resisten 1, ini katakanlah resisten 2, dia tidak disentuh sama sekali, terus ada muncul candle seperti gini dan dia membreak atau menelan ya, engulfing, menelan candle sebelumnya, ketika dia berada di area resisten, dan membuktikan bahwa price masih akan terus melanjutkan trennya, downtrendnya. Setelah ini terjadi namanya correction, baru ini impulse ya. Ya, ini correction, ini baru impulse ya. Seperti gitu ya. Dijelaskan simple ya cara menjelaskannya. Nah, jadi itu di time frame, ini time frame 15 detik ya. Coba kita lihat di time frame 1 jam atau time frame yang lebih besar lagi 8 jam boleh ya. 8 jam juga seperti gitu, hampir sama case-nya. Nah, perhatikan candle rejection ya. Jadi perhatikan ini adalah area resisten ya. Ini memang di break, tapi ingat closingnya masih dia di bawah dari high-nya yang kita break, terus dia ada candle ya, ada candle merah di sini, dominasinya oleh seller, berarti harganya masih akan jatuh. Dan sini terjadi reversal dan dominasinya, setelah terjadi area supportnya di break di sini, berarti masih ada potensi penurunan harga. Nah, ketika ini di break supportnya, arah-arah koreksinya biasanya ketika harga supportnya di break, biasanya pantulannya adalah di area supportnya juga gitu ya. Nah, berarti setelah dia naik, ini ada engulfing di sini, engulfing bearish, ada potensi downtrend kembali ya. Terus ini naik, dia harganya ke atas ini. Nah, ini case-nya sampai hampir sama, ini masih downtrend ya. Ini candle-nya candle bearish ya, terus ditambah lagi ini. Nah, ini masih sideways dia ya. Bisa juga dibantu dengan exponential moving average 20, ini membantu Anda untuk menentukan arah dari market yang masih bearish ya di dolar yen, seperti gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi Anda tinggal mempelajari aja potensi-potensi yang ada ya. Coba kita lihat di komoditas ya, atau kita lihat di gold ya dulu ya. Di gold berarti di time frame 4 jam kita lihat ya. Di time frame 4 jam perhatikan. Nah, dari bearish menuju bullish, perhatikan ya. Jadi Anda harus rajin-rajin memang untuk melihat ya. Nah, ini ketika terjadi bearish ya, terjadi bearish, ini dia sideways ya, naik turun naik turun. Nah, inilah konfirmasinya di sini. Tapi ini saja sebenarnya belum cukup menurut saya. Konfirmasi bullishnya setelah candle ini closing candle, ingat, setelah closing candle itulah yang menandakan bahwa ada potensi kenaikan. Jadi lihat di sini, setelah ini kemudian dia sideways 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 down, akhirnya dia makin naik harganya ya. Ya, ini ada area resisten ya, area resisten. Kita geser. Nah, ketika area resistennya di break ya. Ini resisten di break ya harganya. Tuh, di break, akhirnya dia turun dulu buat satu swing, tapi dia masih akan terus lanjut harganya naik ke atas ya. Nah, ini saya gambarkan lagi.
biar lebih jelas kita buat kotak aja ya. Ini adalah area resisten di sini. Ya, biasanya pantulan harganya di flip zone ya. Bisa katakan ini adalah namanya flip zone ya, saya bilangnya flip. Zona flip. Flip zone ini adalah area resisten. Kalau di bawah namanya area support ya, berarti kena dia mantul. Ini di break areanya di sini, terus akhirnya dia mantul ke atas. Pas koreksinya juga di area sini, gitu ya. Di area flip zone ini sangat membantu teman-temannya untuk transaksi di manapun ya. Karena memang area ketika ada harga sudah dia berada di area flip zone, ketika muncul ya, ini saya jelaskan lagi. Nah ini kan tadi area flip zone ya, tadi sini ya. Nah sini ya, ini kan area flip zone, berarti ketika ada muncul konfirmasi candle pembalikan, ya ini candle pembalikannya seperti ini. Ya, dia membreak namanya area resisten yang kecil di sini, mini resisten. Di break berarti ketika pindah candle masih akan melanjutkan dominasinya naik gitu ya. Dan ini juga candlestick ini akan terus membuat harga akan makin naik harganya. Ini buktinya selama 9 candlestick ini selama 4 jam, berarti 36 jam ya. Ini harga naik turun aja, sideways ya, di range yang kecil ya. Ini kalau begini biasanya market sedang menunggu news besar ya, dan dia akan bergerak kuat ya ketika ada news tersebut. Ya mungkin kita menunggu data-data CPI-nya ya, CPI dari Amerika nanti yang akan rilis hari Kamis ya, nggak salah ya. Jadi kita tunggu aja di situ. Ya, ntar dulu. Kopi dulu, ngerokok dulu kita ya. Oke. Jadi sudah paham ya semuanya ya. Candle reversal itu bisa kita cari sendiri. Ya, seperti ini reversal ya. Kalau dia bentuknya begini ya, terus begini. Ini warna merah, terus dia sudah menyentuh area resisten, itu berarti harga akan downtrend. Terus dia seperti gini, seperti roket di palu gini ya, palu dia sudah menyentuh area support. Dia sudah close candle, yang penting sudah close candle dulu, pas pindah candle Anda boleh action mengambil posisi beli ya. Begitu juga gini, ketika dia sudah menyentuh area resisten, terus bentuk candlenya gini dia warna merah. Yang penting sudah close candle, di time frame berapapun Anda boleh melakukan posisi jual gitu ya. Nah begitu caranya, seperti gitu untuk menentukan kapan reversal atau enggaknya. Oke, di semuanya juga bisa, di crypto juga begitu ya. Kita lihat Bitcoin ya. Jadi nggak mesti harus forex aja, biar Bitcoin apa segala macam semuanya juga bisa. Ini lain kita yang 8 jam ya. Nah ini formasi candle 8 jam. Nah pola pembalikannya, perhatikan ini candlenya. Pola pembalikannya ini muncul candle hammer seperti gini. Ya anggaplah ini belum ada semuanya. Berarti pas pindah candle, harga ketika Anda OP di sini, Anda juga paling-paling ketarik sampai di sini. Akhirnya kalau Anda biarkan, Anda melakukan, nah Anda akan profit ya. Nah ini juga candle seperti gini, dia closingnya di atas 50% dari panjang candlesticknya, dipicu lagi oleh candle ini naik lagi. Ini juga sama halnya demikian, candle ini naik ya. Nah ini pemicunya, ini candlestick ini, ini juga sama. Penurunan juga begitu sama, ini candle begini nih penurunannya, turun. Ini nih candle ini nih, palu, tapi nggak mirip banget palunya, turun harga ya. Jadi gitu, cara melihatnya gitu ya, jadi cara membacanya.
Jadi biar di semua instrumen investasi ada semua. Kita lihat S&P 500 ETF ya. ETF juga sama harganya. Nah, seperti ini candle ini. Ya, strong banget. Ini sudah menyentuh area resistance, terus dia turun ya. Terus ini juga terus ada gap lagi, setelah gap muncul lagi ini. Gap itu kita gambarkan kotak gini ya, warna merah itu gap artinya seperti ya. Nah, kalau gini berarti harga masih akan turun. Nah, kalau candle rejection-nya untuk yang dari bearish menuju bullish ya ini. Ya, bisa kotak, ini ada shadow-nya sedikit. Nah, ini pertanda bahwa harga masih akan terjadi pembalikan setelah dia mengalami downtrend, dia naik menjadi uptrend gitu ya. Nah, pola-pola seperti gini yang harus Anda pahami ya, dan Anda harus terus latihan-latihan dan latihan ya. Ini ETFs. Nah, lihat perhatikan ini. Ini candle kuat sekali, strong banget di sini. Ya. Kalau kita lihat di sebelah kiri, kemungkinan besar ada area support yang sudah disentuh, terus muncul candle. Close candle kita ambil posisi beli saja. Ya, beli. Ketika kita beli, terus naik, dia buat satu swing dulu. Ini candle pemicunya lagi di sini. Terus naik lagi. Ya. Ada candle pemicu gini, walaupun dia sampai sini turun, tapi akhirnya kalau kita beli di sini, kejemput baik kita kan, pembelian kita masih bisa profit. Nah, jadi yang begini-gini tuh Anda harus pahami ya, harus pahami, harus terus belajar, terus backtest ya. Nah, tapi memang pada kenyataannya untuk major trendnya, ya ini kan dari Januari ya, dari 2022 ya, bulan Januari ini, Maret ini kan tahunannya kan dia downtrend terus ini. Tuh. Ya ini dari 28 Desember 2021 dia turun terus harganya. Dan harganya masih akan turun terus ke bawah sini ke bawah sini. Ini akan dikejar adalah kalau di supply demand namanya area strong demand ya. Nah, jadi gitu cara mempelajarinya supaya Anda paham bagaimana cara menentukan ketika reversal pembalikan arah ya, pembalikan harga dari dengan melihat candlestick dengan dibantu oleh support dan resistance. Oke, terus ini kita tutup dulu aja. Coba lagi kita lihat di indeks. Sama, indeks juga begitu, indeks Jerman kan. Ya. Kita lihat yang time frame-nya, time frame satu hari ya. Nah, perhatikan ya, indeks Jerman selama satu hari. Lihat candle-candle pola pembalikannya di mana. Ini saya tandain ya. Ini yang ini nih. Ini. Terus ini lihat hammer, inverted hammer, hammer kebalik. Dia sudah menyentuh area resistance. Ya, ada candle gini, candle berikutnya down. Ini juga setelah dia menyentuh area resistance, ada candle seperti gini, dia down. Pembalikannya gimana? Kayak gini nih pembalikannya. Ini belum terkonfirmasi. Walaupun didominasi, tapi dia masih di bawah 50%. Tapi konfirmasinya di candle keduanya ini. Nah, ininya baru mengkonfirmasi bahwa ada terjadi pembalikan. Jadi makin panjang candlestick-nya itu makin kuat biasanya harganya akan naik. Nah, sepertinya gini. Ini kan ada candle kuat ini ya, ke atas gini Pak ya. Tapi kenyataannya turun. Tapi turunnya nggak melebihi dari panjang candle. Ya. Karena powernya di sini sebenarnya. Powernya di sini. Sehingga ketika kita buy di sini juga, pasti harga kita masih akan terjemput ya. Dan masih profit. Misalnya kita paham ya. Jadi perhatikan candle-candle yang panjang-panjang gitu, itu adalah konfirmasi dari proses masih ada kenaikan-kenaikan lebih lanjut seperti gitu ya. Contohnya yang ini. Nah, ini candle-nya kan panjang sekali Pak ini. Ini nih. Ya. Panjang, dia turun dikit masih naik ya. Nah, ini
panjang juga, tapi turunnya sampai sini dia. Ini ada area support, tidak disentuh sama sekali. Kalau dia menjauh dari area support, berarti harga masih akan terus naik gitu ya. Gitu cara membacanya. Di semua instrumen sama halnya. Untuk pola-pola seperti gini pasti hampir sama lah ya. Cuma kita harus paham ya. Biasanya kalau misalnya ada sideway gini dalam beberapa lama ya. Ini kalau kita hitung di sini ya. Nah, yang ini ada berapa lama sideway-nya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya. 11 hari dia masih naik turun biasanya. Kalau di candle di time frame 1 hari atau daily, jika ini terjadi, siap-siap akan terjadi gerakan besar, bisa naik bisa turun. Kebetulan sini memang trennya masih up, berarti harganya masih akan. Coba kita cek ini di time frame ini. Sorry, di time frame di 1 minggunya. Perhatikan. Nah, ini 1 minggunya. Nah, tadi kan 11 hari, berarti ada 3 candle ya. Kemungkinan besar ini. Ini ya, support resist di break ini. Nah, candle ini memicu harga akan masih akan terus menuju ke area resisten berikutnya. Resisten berikutnya cari swingnya, kemungkinan besar ke sini atau ke sini. Ya, jadi masih ada potensi profit. Ini candle panjang inilah ya. Candle panjang ini yang memicu harga sebenarnya ini. Masih akan melanjutkan dominasi kenaikannya. Ya. Oke, mungkin gitu aja dulu video saya tentang cara menentukan reversal harga dengan bantuan pola candlestick atau candlestick rejection yang Anda harus sudah paham ya. Artinya tadi saya juga sudah jelaskan di awal. Jadi ingat, bertransaksi di option ataupun instrumen manapun di dunia memiliki risiko kehilangan uang ya. Sehingga memang harus dibekali dengan pengetahuan dan ilmu yang mumpuni ya, supaya tidak mengalami kerugian yang lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Tetap semangat. Salam.